apocalypse. Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah, kali ini nih seperti biasa guys ya, karena sekarang sudah awal bulan ya kan, apalagi sekarang udah memasuki bulan Ramadan ya kan. Jadi kita seperti biasa nih, karena sudah tanggal 1 April, kita bakal mereview Elite Pass terbaru ya guys ya. Nah, ini nih. Ini sekarang nih udah season berapa ya guys ya? Season 47 apa guys? 47 atau 48 gitu guys ya. Jadi kita daripada penasaran, langsung aja guys ya. Ini kemarin kita sudah pre-order ya guys ya, sudah pre-order. Dan kemarin Elipas kemarin kita sudah beli 5555. Yang belum nonton jangan lupa langsung aja nonton ya guys ya. Oke. Nah, ini kita udah ada 50 ya guys ya. Oke lah, langsung aja kita bakal buka Elite Pass terbarunya nih guys ya. Ini kita baru banget login gitu kan. Serepet kita buka. Oke, ini seperti biasa nih ada animasinya ya guys ya. Ada story lainnya guys. Oh ini guys ya, ini bandel-bandel ya guys ya. Dia tuh kayak pelukis ya guys, pelukis ya. Atau kayak yang di ini guys, yang di Naruto guys, Sisai guys. Tapi dia warna biru ya kan. Itu lukisan atau ini guys, atau sapu terbang gitu kan. Wah tapi keren sih, efeknya keren banget ya guys ya. Widih, keren-keren sih, keren nih guys. Ini keren sih guys. Oke lah, ini kurang tahu sih guys ya, aku tema apa ya guys ya. Kayaknya ini tema-tema kayak lukisan-lukisan gitu sih guys. Oke lah, kita bakal langsung aja lanjut ya guys ya. Nah di sini karena kita kemarin sudah pre-order, seperti biasa kita bakal langsung dapat 50 badge ya guys ya. Ini kita langsung bisa dapetin karakter ceweknya guys. Eh bukan, bundle karakter ceweknya guys ya. Jadi kita langsung aja beli ini. Kayaknya nih kita nggak bakal langsung beli 555 ya guys ya, karena takut mengulangi kesalahan yang sama ya guys ya. Dah lah, jadi kita bakal beli mungkin, kita bakal beli 500 dulu kali ya guys ya. 500 dulu guys. Atau 333 guys. Kayaknya kita bakal beli 500 saja kali guys ya. Beli 500 ya. Oke lah, ini 500 badge berapa guys? 10.000 diamond ya guys ya. Mantap gitu kan. 10.000 diamond guys. Tapi ini keren ya guys nih kayaknya nih. Tuh. Wah ini keren sih guys ya. Keren ya guys ya. Ya kan? Kayak rambutnya 05 guys. Oke, kita langsung aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bakal beli ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dulu ya guys ya. Kita bakal review ya guys ya, ini apakah worth it dibeli atau tidak guys ya. Tapi kalau Elite Pass ya guys ya, worth it aja guys ya. Oke lah, langsung aja kita bakal beli ya guys ya. Nah di sini kita udah beli 500 badge. Aduh lupa guys aku guys, kalau aku ada 50 guys. Kalau aku tuh ada 50 guys, lupa guys. Dahlah, untung kita tidak terkelebihan ya guys ya. Sumpah, gua nggak boleh sampai nih lebih lagi nih guys ya. Bulan ini nggak boleh sampai lebih lagi guys. Ini gua harus berhati-hati banget guys ya. Ini kemarin nih gara-gara kena ininya nih guys, nih kena sini guys. Nih aku udah mencet sini guys ya, udah mencet X. Nah sininya tapi yang kena guys. Nah ini nih, ini 5 ya guys ya, kurang 5 ya guys. Ngeri cucu, ngeri guys kalau masih 5, masih inian 5 ya guys ya. Tapi kita bakal berhati-hati aja guys ya. Oke lah, langsung aja guys, nih kita bakal klaim semua ya guys ya, kita ambil semua guys. Set. Oke, di sini yang pertama kita mendapatkan skin mobil Jeep ya guys ya. Ini skin mobil Jeepnya nampaknya tidak ada efek apapun ya guys ya. Di sini cuman ini juga gambarnya kayak agak-agak gelap gitu kan. Padahal ini perpaduan antara warna putih dan warna biru guys ya. Kenapa gelap gitu guys ya? Oke, di sini seperti biasa kita dapat dua profil ya, dapat dua profil. Terus nih kita dapat baju yang tertutup face. Terus ini dapat bannernya, ini baju yang versi cowoknya. Nah, ini bundle spesial yang ceweknya ya guys ya. Nah, ini rambutnya kayaknya keren guys, rambutnya guys. Rambutnya kayak rambutnya siapa guys ya? Kayak rambutnya pro player guys. Anak IPOS guys. Kalian ada yang tahu? Itulah ya. Kayak mirip ya guys ya, mirip ya. Oke, ini kita bakal langsung buka aja.
Terus kita ini lagi. Oke, kita dapat skin P90 ya guys ya. Skin P90. Oke. Nah, ini apa nih guys? Tas. Oh, ini kita dapat surfboard ya guys. Ini surfboardnya ini kayak surfboard Aladdin gitu kan. Kayak surfboard Aladdin guys. Tapi ini efeknya dia keren sih ya. Keren. Mantap. Oke, kita dapat surfboard, dapat kaos. Dan ini kita dapat banner lagi dan dapat senjata skin senjata M60 guys. Oke, next. Dapat profil lagi. Profil ini kenapa banyak sekali gitu kan? Kenapa banyak sekali gitu kan? Oke, kita dapat batu akik ya, lumayan ya guys ya. Oke, ini apa tas? Oke, di sini kita mendapatkan loot book ya guys ya. Jadi di sini loot booknya ini keren ya guys ya. Loot booknya ini berbentuk pulau ya guys ya. Berbentuk pulau guys. Nah, scanic pon loot book. Oke, nice. Terus kita dapat banner lagi dan ini kita dapat serpihan. Nah, ini guys, tas kayaknya guys, tasnya nih guys. Oke, ini dapat tas ya guys ya. Oh, tasnya nih kayak gini guys. Tasnya tuh kayak apa ya guys ya? Kayak gantungan kuas ya guys ya, dan ada kuasnya gitu kan. Ini kuasnya nih besar sekali gitu kan kuasnya guys. Oke, kita langsung aja next. Nah, ini bundle utama yang cowok. Oh, belum guys, belum ya guys ya. Ini kita baru mendapatkan face ya guys ya. Seperti kayak masker lah ya guys ya. Masker wajah gitu guys ya. Oke. Parasut. Nah, ini dia guys ya, bundle utamanya guys. Widih, dia tuh kayak ada tutup mata Batman ya guys ya, tutup mata Batman-nya guys. Oke, kayak langsung aja ya. Kita nih jangan langsung kita buka kali guys ya. Jangan langsung kita buka guys. Set, oke. Udah, kita bakal ke sini dulu guys ya. Kita harus terima dulu guys. Ada di mana guys ini guys? Bundle-nya guys. Tadi bundle-nya ada di. Nah, ini guys ya. Ini bundle-nya kita langsung aja buka dan langsung aja kita pakai ya. Kita pakai guys. Langsung kita pakai. Ini kita dapat apa lagi guys? Nah, ini cuy. Nah, dia tuh kayaknya nih dia tasnya ininya enggak bisa ngilangin tas ya guys ya. Dia enggak bisa ngilangin tas guys. Untuk rambutnya sih ini keren ya guys ya. Tapi kayak udah pasaran gitu guys. Nah, ininya guys yang aku bilang tadi yang kayak Batman ya, itu tuh. Tuh, tutup matanya guys ya. Kayak topengnya tuh kayak mirip logo-logo Batman guys. Oke, ini ininya. Langsung aja kita coba pakai tasnya ya guys ya. Kita coba pakai tasnya. Ini dia guys, ini ya. Ini tasnya guys ya. Ini tasnya, kita bakal lihat tas satunya. Jadi ini kuas cuma yang kuas kecil ya. Oke. Tas duanya sudah mulai besar dan gantungannya juga sudah mulai berbentuk ya guys ya. Nah, ini level 3 ya guys ya. Tuh. Di gantungannya tuh ada pegunungan gitu guys ya. Ada pegunungan. Oke lah, kita nih pakai parasutnya. Oke, ini parasutnya kita boleh lah juga pakai. Loot boxnya juga kita pakai guys ya. Ini loot box spesial ini guys ya. Pulau nih guys, pulau guys. Nah, sama surfboardnya sih. Nah, ini guys, ini surfboardnya. Wah, keren sih guys ini. Keren guys surfboardnya. Nah, pakai kalau mobil ini kita nggak usah guys ya. Nggak usah guys ya. Karena nih jelek sekali guys. Tidak ada efek-efeknya plus. Ya kan? Jadi kita tetap pakai ini. Profilnya nggak usah lah, nggak usah. Profil tuh tidak penting ya guys ya. Oke, udah guys. Wih, gila sih. Ini emang cocok banget ya guys ya. Cocok banget ya. Tapi menurutku yang nggak cocok ya guys ya. Nggak cocok itu cuman rambutnya sih ya. Cuman rambutnya guys yang tidak cocok ini kan. Yang lainnya warna biru, rambutnya nih agak keungu-unguan gitu kan. Dah lah. Oke lah, kita coba lihat yang karakter ceweknya dulu ya. Bentar. Kita lewat. Lihat yang karakter ceweknya guys. Set. Oh, ini maksudnya tadi bisa cewek cowok ya. Sabar nih, kita bandelnya yang mana guys tadi guys. Bentar ya, kita cari dulu ya guys ya. Oke, ini kita udah pakai bandelnya yang cewek guys ya. Tuh, cantik guys. Cantik ya guys ya. Tuh. Ini karena kita pakai ini guys nih. Coba kita pakai yang ini tuh agak-agak ini guys ya. Tuh, apalagi pakai ini kan cantik banget kan tuh bibirnya guys. Tuh topengnya, rambutnya juga panjang ya kan. Dan rambutnya tuh ada biru-birunya guys.
Nah ini juga gede guys ya, lampionnya guys, lampion di itunya guys ya, kalungnya guys. Terus di sini oke, langsung aja. Ini kayak rambut gitu kan, padahal ini bukan rambut ya guys ya, tuh yang warna biru guys, yang panjang itu guys ya. Oke lah, jadi kita bakal langsung aja coba ya guys ya. Ini kita bakal pakai yang cowok aja dulu guys ya, yang cowok ya. Karena yang cowok ini yang utama gitu kan, yang utama guys. Oke lah, langsung aja. Skui. Oke, ini kita udah masuk, langsung saja nih kita bakal review ya guys ya. Nah, ini nih di base nih baru ada aku sama ada orang tuh guys ya, 19 guys ya. Oke lah, kita bakal langsung aja ke Brazil ya. Ini kayaknya nih aku main solo guys, main solo ya guys ya. Karena tidak ada teman gitu guys, tidak ada teman guys. Jadi nggak apa-apa ya, karena kita cuma mereview ya kan, pengen mereview guys. Nah ini guys ya, ini supportnya guys. Supportnya dia tuh. Tapi kayaknya efeknya tuh kayak agak kurang ya guys ya. Kurus banget guys jadinya guys. Oke, nah ini juga nih parasutnya tuh kalau dari sini tuh ada kayak lukisan-lukisan malam ya guys ya, lukisan-lukisan malam. Kalau kita bakal ambil sini dulu guys, nih tasnya kayaknya nih bakal besar kah guys. Wah, kita langsung dapat vektor ya guys ya, kita langsung dapat vektor guys. Oke, sabar. Tuh, dia tuh kayak ini tuh keren ya guys ya, tuh kayak kayak rambut guys, panjang guys, tuh selendangnya guys. Selendangnya tuh keren banget guys dia guys. Oke, kita bakal ini dulu guys. Ush, koin banyak banget guys, koin guys itu guys. Sabar, tadi kayaknya tuh rame guys di sini guys. Eh, ketuker. Kita harus pakai ini aja ya. Oh, itu tuh di sana guys, di rumah sana guys. Nah, tadi di sini guys nih, di atas deh guys. Oh, masang landmine dia. Mati satu ya guys, masih satu guys. Apakah ada yang wait? Ada yang naik ke inian guys, ke genteng guys. Oke, kita langsung aja terobos ya guys ya, terobos guys kita guys. Dia di mana guys? Hey! Wait. Enak deh. Tapi kok kayak ada dua guys ya. Nah maksudku ini guys. Nah ya kan, enak cuy. Nih tuh ya kan. Soalnya kita pakai Elite Pass terbaru gitu guys. Ini season berapa ya tadi guys ya? Lupa guys aku guys. Tuh dia tuh kayak, kayak seakan-akan tuh kayak ada energi-energinya guys. Kayak ada energinya guys tuh kalau kita lari guys. Ya kan. Oke, ini kita langsung dapet. Kita belum dapet tas ya guys. Ini kita baru tas satu ya guys ya. Tas satunya seperti kayak gini guys ya. Kecil guys, keren sih, keren sih. Nggak kelihatan ya. Oke, ini ada tas dua ya, tas dua nih guys ya. Tas duanya ini berbentuk kayak apa gitu kan. Kita bakal lihat. Set. Oke, tas duanya nih udah lumayan kelihatan ya guys ya. Tas duanya sudah mulai kelihatan. Oke lah, kita nampaknya kita bakal langsung cari lagi guys ya musuhnya guys ya. Oh, ini ada orang guys, ada orang guys kayak guys. Kayaknya dia menunggu musuh lain guys kayak guys. Apakah ada musuh lain guys di sini guys? Soalnya dia tuh kayak mengendap-endap gitu guys. Gak ada guys. Oke lah, kita bakal coba ya kan. Ada guys. Bentar nih. Oh, di atas nih, kita langsung saja kita bom ya guys ya. Srepet. Dor. Oke. Rata bos. Oke, baru aja kita mau beli tas 3. Ternyata dia sudah punya guys ya. Sudah punya tas 3-nya guys. Nah ini guys ya, tas 3-nya guys ya. Tas 3-nya seperti ini. Tuh. Dia tuh kayak ada cet-cet jatuh ya, kayak ada tinta-tinta jatuh guys di sini ya guys nih. Tuh, kayak ada tinta-tinta jatuh guys. Oke, ini kita kayaknya bakal beli glowel dulu ya, beli glowel guys. Soalnya koin kita tuh 3000 guys. Koin kita 3000 nih buat apa guys menurut kalian guys? Ntar nih kita beli chips kali ya. Terusnya kita beli ini aja guys. Beli apa? VSS ya kan. Ini soalnya VSS nih OP banget ya guys ya. Gak bohong guys aku guys. Terus kita beli apa lagi ya? Udah kali ya, udah ya.
Kita ambil shotgunnya dulu, guys. Tadi tuh ada yang pakai shotgun di sini kan? Ada yang pakai shotgun di sini. Oh, shotgun gabret, guys. Gak apa-apa lah ya. Kita pakai shotgun ini dulu, guys. Wait, ada orang. Nih, kita cobain ya. Ini PSS kita tuh sakit banget, guys. Udah rate of fire-nya kita pakai yang rate of fire 2 ya kan? Tambah ini VSS level 3, guys. Sumpah emang nih VSS ini lagi OP banget sih. Apakah bentar lagi bakal di nerf juga, guys? Di nerf lagi, guys. Parah sih kalau di nerf ya, guys ya. Oh, ini dia, guys. Kok ininya di sini, guys? Udah sih, guys. Nih, lihat nih. Tuh ya kan? Itu tuh apalagi tuh kayak obatnya tuh sakit banget gitu, guys. Ya racun-racunnya, guys. Wait. Ada lagi, guys. Minta diracunin juga deh, guys. Apakah dia bakal mati, guys? Sabar. Langsung aja kita majukan ya, guys ya. Kita majukan, guys. Oh, dia perang juga, guys. Sakit sih itu. Masih belum kenok, guys. Oke. Kita encer kakinya, guys. Au! Dalam kita malah mati terbokong ya, guys ya. Kita fokus sama yang depan, ternyata ada musuh kita dari belakang gitu kan. Yalah, dasar kau penikung ya kan. Dasar ya kan. Aduh, tapi enggak apa-apa ya, guys ya. Mungkin di sini kan kita cuma mau nge-review doang ya, guys ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya, guys ya. Ini aku mereview Elite Pass terbarunya ya, guys ya, di bulan April ini, guys. Oke lah, jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, guys ya. Menurut kalian gimana, guys, Elite Pass-nya, guys ya? Bagus atau tidak gitu kan? Oke lah, thank you and bye bye.